Bekas pemain badminton kebangsaan Tan Boon Hyeong menyatakan kesediaan untuk memberi bantuan dari segi latihan dan sokongan moral kepada pemain bergu negara yang bakal beraksi dalam temasya Sukan Olimpik Tokyo tahun depan. Memiliki 6 akademi badminton dengan pencapaian bergaya bersama gandingannya Ku Ken Kiat suatu ketika dahulu, pemain profesional yang pernah berada pada kedudukan nombor 1 dunia itu turut berpendapat penundaan tarikh Piala Thomas yang diumumkan BWF baru-baru ini melegakan dalam situasi pandemik COVID-19. Training sekali lah dengan professional player semua. Macam kalau training pun kadang-kadang saya ada pergi sparring dia orang lah. So apa yang saya boleh tolong, saya tolong lah. Pemain yang pernah mencatatkan pukulan smash paling laju dengan kelajuan 493 km sejam pada 2010 dengan menempa nama dalam Guinness World Record menyatakan demikian pada majlis lantikannya sebagai duta produk kopi Acheong.